lagi dengan gue Sultan. Wah, tempat yang berbeda ini di acara meet up-nya Bekrai Community, guys. Ini ulang tahun yang kedua. Yang pertama itu sempat jadiin juga. Nah, ini yang kedua, acaranya makin meriah, makin rame, guys. Gue tanya-tanya sih sekitar 75 mobil yang ada di sini nih. Karena ini acaranya meet up dan antusiasnya luar biasa, gue akan ngeliput dari mobil-mobil yang ada di sini, guys. Yang jelas kita bawa dari HSR, itu kita ngebawa Ruby, HSR timnya, ada Fleetnya Iam, dan ada gue kedatangan tamu dari Cianjur, guys. Ini HSR tim juga, kita lagi ngobrol sama Mbak Fetty. Jauh-jauh dari Cianjur tadi perjalanannya sekitar 3 jam, mereka berangkat subuh, nyampe ke sini, guys. Wah, Ruby tetap make model yang sama di acara waktu itu BAM Budas Automodified, kita make velg yang STS02. Hah, dengan bannya Acelera Badak Extreme 35 10,5. Kayaknya langsung aja gue liput mobil satu-satu di sini, tapi nggak secara detail ya. Gue kelilingin acaranya biar teman-teman ngerasain antusias dari otomotif daerah Bekasi, guys. Ini mobilnya Iam Frit. Dia kemarin ngeborong piala banyak di acaranya BAM. Dari The Best MPV juga dapat banyak lah. Ini juara juga mobil tim HSR juga nih, mobil Timor. Mana nih abang-abangnya? Ha. Abang. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Nama? Nama Nijar. Nijar. Iya. Mas Nijar, ini jauh-jauh dari Cianjur berapa jam? Kemarin pagi berangkat jadi 4 jam. 4 jam? Ya, ke sini? Iya, agak macet. Agak macet ya, tapi nggak ada kendala mobil ya. Tuh, terbukti guys, mobilnya Ersas, Beget, mesin, kaki-kaki, ban, nggak ada kendala semuanya ya? Ya, aman ya? Aman. Alhamdulillah. Masih proper lah. Masih proper ya. Karena kondisinya berempat. Berempat. Tuh, berempat loh. Bang, ke sini dong. Muncul dong, masa nggak muncul? Jauh-jauh dari Cianjur. Komen di bawah, Sultan nanti bakal main ke Cianjur apa enggak nih? Untuk teman-teman Cianjur yang nonton, nanti kita, abang-abang ini akan ngadain kontes atau meet up di bulan Desember ya? Iya. Desember, kita-kita mau bulan tahun depan. Tahun depan? Iya, tahun depan. Wah, nanti gue pengen datang ke Cianjur. Komen di bawah. Gue bawa apa ke Cianjur, oke? Okay? Oke, bang, gue keliling dulu nih. Siap. Siap, sorry mengganggu sekali lagi. Selanjutnya ada mobil yang ikut juga waktu pernah gue liput di acaranya Eraser. Ini ada ini Calya. Calya Toyota soalnya. Wah, ini The Best IM, soundnya the best. Ini menjuarai beberapa kelas sound system. Wah, rockboxnya gede banget. Ukurannya hampir seatap dari mobil Calya ini nih. Wet bodinya pol-polan. Ya, dalamnya udah modifikasi banget, guys. Di sini ada Honda Mobilio dari Gesrug Gang nih. Nah, Gesrug Gang ini sendiri kayaknya selalu turun acara kontes. Ramean terus nih timnya nih, guys. Ini ada Avanza. Ada Honda City yang ikut juga di sini dari berarti dari Serang. Oh iya, kalau nggak salah ini Gesrug Gang dari daerah Tangerang. Jadi jauh-jauh juga datang ke Bekasi. Ada Altis, ada mobil Camry nih. Wah, ini parkirnya the best banget ya. Pas-pasan sama tiang, sama benderanya. Tuh. Ada mobil yang Avanza yang cutting stikernya ini lucu banget. Ada yang Superman S, Sultan, oh bukan, Superman. Sama ada yang, ini gambar kartun apa? Bobo Boy. Galaxy. Ini kayak Bobo Boy ya? Ininya, keren. Ini ada dari TKSCI, mobil Kijang, warnanya kuning. Ini eventnya juga ikut di mana-mana nih mobil nih, guys. Ini ada mobil yang pernah gue liput juga di acaranya Eraser. Ini pakai velg HSR tentunya. Tuh. Pakai velg HSR nih E30-nya. Nah, yang ini menarik perhatian gue juga karena warnanya yang berbeda dengan mobil standar. Ini dari RB Auto Lightning. Tuh, roof box-nya ngelebihin ini, jadi kayaknya musim roof box nih di kontes ini. Beberapa banyak mobil Sigra kali ya yang pakai roof box. Cakep, ini udah Beget juga, Ersas.
Nah, ini dari si Gracalia Owner Community juga banyak di sini nih ikut. Wah, ada yang lucu. Ada Karimun, Bang. Itu tuh. Wah, ada Karimun jauh, kita samperin boleh dah. Oh, situ dulu ya. Tuh, kasih lihat aja Karimunnya. Dari sebelah sini dulu dah. Ada Jazz GD3. Gua TKP DSI. Simple, dari velg standarnya diceperin. Tuh. Simple manis. Mobilnya hitam, velgnya warna putih. Ini ada Suzuki Aerio. Suzuki Aerio ini sendiri dulu pernah tenar di zaman keluaran 2007-2006, ikutin kejuaraan-kejuaraan slalom. Dulu mobilnya ini nih, sebelum Yaris, Brio, Jazz. Ini dulu mobil slalom-slalom itu, guys. Ada Soluna, ada R3 yang ikutan kontes. Ini gua nggak tahu. Oh, ini Beget. Nah, ada Camry Nation Indonesia. Wah, ini mobil mewah yang dimodif. Kayaknya untuk touring nih. Untuk touring nih. Wah, ini yang Beget. Nih, cakep. Jadi ada dua tema di sini. Ada mobil touringnya, ada mobil Beget nih dari Camry Nation. Sunroofnya menarik perhatian lagi. Berbeda sunroofnya nih. Tuh, dia panoramik sampai ke belakang. Gua nggak tahu nih bawaan mobil apa sunroofnya. Keren. Juga sama dari Camry Nation, timnya dari Eraser Auto Project. Sama. Ini ada Jazz. Ini peserta car display. Jadi di sini ada peserta car display-nya juga nih. Ada Baleno. Teman-teman tahu nggak sih Baleno itu perbedaannya dari tahun 97 sampai tahun 2000-an? Komen lagi di bawah tahu perbedaannya. Ada Yaris. Yaris ini nyebutnya kalau gue bilang Yaris Bakpao. Yaris Bakpao ini ada. Apaan? Bakpao tuh dilihat dari mana? Dari segi sini nih. Ada kan namanya Yaris Lele. Ada yang Yaris Bakpao. Yaris Bakpao dilihat dari moncong dari bodinya. Bulat-bulat, depan belakang bulat. Nah, itu Yaris Bakpao. Yaris Bakpao ini kalau yang di sedan namanya Vios di tahun segini juga. Dengan kode mesin yang sama, dengan hampir interior yang hampir mirip, dashboardnya speedometer di tengah, itu sama dengan Vios, guys. Ini juga ada dari Kalia Sigra Club nih. Ini berjejer juga sama. Wah, ada yang unik juga di acara ini. Angkutan umum atau angkot. Ada yang juga car meetup di sini, guys. Jadi nggak main-main, antusiasnya begitu luar biasa. Sampai angkot berarti nggak narik nih. Dipakai buat di acara ini nih, guys. NSN New Project. Wah, stikernya. Ini Avanza si manis. Kemarin gue sempat ngeliput Avanza, dan ini Avanza All-New yang terbaru di tahun 2022. Wah, dapat sih. Racing look-nya dapat. Cakep, roof box-nya cakep, warnanya cakep, pemilihan velg-nya pol, ganteng. Ini dari Fasoquad Empire. Ini Sigra. Dari di sini banyak anggota-anggota dari yang Terios Indonesia, dari Kalia Sigra. Jadi komunitas-komunitas mobil banyak. Ini dari, oh sama, ini sederet satu komunitas nih, SM First Squad. Ada yang pakai velg HSR lagi, guys. Tuh, ada HSR lagi. Jadi banyak di sini teman-teman yang pakai HSR. Enggak cuma satu, ini gue liput. Yang itu juga pakai nih, yang lagi jalan nih. Ini dari Terios Indonesia. HSR juga. Tuh, cakep. Nah, ini dari Aksi. Baru nyampe langsung dibukain sama omnya nih. Ini mobil soundnya the best. Di acara Eraser tadi malam juga pas kita loading, dihidupin. Suaranya gelegar-gelegar banget. Mau kasih denger nggak, Bal? Boleh ya dikit ya, yang non-copyright ya. Oh. Ini sound systemnya, gue hitung subwoofernya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini nggak tahu deh, ini subwoofer vokal. Kayaknya ini vokal deh. Atau mid bass atau apa nih, gue kurang tahu. Ini kayaknya bisa keluar asap. Oh, ada lampunya, lasernya. Tuh. Cakep, ada laser, guys. Ini audionya Dirgantara Audio. Keren. Pol-polan banget modifan dari mobil ini nih. Wah, suaranya. Lo kedengeran, Omi lagi nyari lagunya dulu.
karena mobil ini sendiri kemarin kedengaran take down set. Jernih suaranya. Bunyi tuh speakernya. Pada hari ini, tuh, kami akan menampilkan DJ Jackson tuh terbaik sepanjang masa. Tuh, bersama tuh Wahidin TV. Nyalakan subwoofernya. Nandain guys, nah, itu udah begitu suaranya, baru dites, belum main, wah pol-polan banget sih om. Om, terima kasih banyak nih om, sekali lagi. Wah ini ada Terios juga, ini ada mobil Sigra juga, ini Sigra kalian nih community, nah, ini pakai HSR juga guys, banyak di sini. Dan untuk acara kali ini kita berada di Gedung Juang Bekasi. Jadi kalau teman-teman lihat nih, guys. Tuh, ini adalah Gedung Juang. Ini museum. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian yang gue dapat infonya, ini adalah Gedung Juang pada tahun udah dibangun dari 1946. Dulu sempat Jepang yang ngebangun ini dan gue kurang tahu lebih lengkapnya, tapi ini salah satu untuk museum yang disejarahkan, sejarahnya banyak banget. Nah, ada patung nih kayak zaman Belanda. Putar balik, Bal. Tuh, kan Jepang tuh. Dulu di sini benar-benar Bekasi di luar Jakarta, ini salah satu benteng, guys. Nah, ini ada Mas Alvin. Kembali lagi. Iya. Wah. Mas Alvin, kali ini di sini apain? Sebagai media membawa nama Dynamic Channel. Oh, Dynamic Channel ya. Dari jam berapa di sini? Kebetulan dari siang, Mas. Dari siang ya? Iya, gua ada kendala sedikit di pagi hari sih. Karena kebetulan bagus ya cuacanya ya, tidak terlalu mendung, panas ya. Mendung-mendung apa ya? Panas ya? Iya, lumayan panas sih. Harusnya ya maksudnya untungnya aja sih enggak hujan sih ya. Enggak hujan ya, benar. Bakalan becek. Oke, Mas Alvin. Sorry mengganggu waktunya. Ini udah jauh dari mobilnya, suaranya masih aja kedengeran. Ini ada Baleno. Nah, karena gua tadi bilang Baleno, perbedaannya apa? Untuk Baleno yang ini tahun 97. Yang ini nih, lampunya flat. Yang bulat tahun 2000-an, ini ada sebelah sini tadi. Itu perbedaannya, guys. Dari lampu, itu beda. Nah, Yaris Pak Pau lagi. Yang warnanya standar, ini udah warna repaint, warna hijau. Nih, ini ada Karimun. Karimun yang tipe ini, gue paling suka, kenapa? Bentuknya tuh simple, cakep, ganteng. Ini ada Sigra juga. Nah, ada Karimun kemarin di depan GT yang warnanya pink. Nih, Hello Kitty banget. Gimana? Ganteng kan? Cantik nih tuh Hello Kitty-nya. Ini Begot. Wah, pokoknya pol-polan banget modifnya. Oh, ini ada HSR juga. Ini pernah kita liput juga. Dari backline nih, panjangannya nih, guys. Tuh, kan musim roof di acara ini banyak roof box-nya. Ini ada yang Terios Indonesia lagi. Sama, ada mobil kuning. Wah, gua kira Brio. Ternyata Mobilio. Ngalirannya racing. Nah, untuk teman-teman sekalian, boleh ngedekat sedikit, Bal, kasih lihat. Ada yang tahu ini apa? Tahu. Tahu. Ini adalah gunanya untuk ngetap di tol. Jadi tanpa di tap, kita udah sensor sendiri. Kayak sensor e-money. Jadi kita ada aplikasi. Jadi kayak kalau kita ke bandara tuh, ada yang palang tol tanpa palang. Pakai ini langsung prek, prek. Iya. Kalau nggak ada ininya, nutup dia. Kalau dia pakai ini, ngebuka gitu. Ini mobil ikan juga pakai. Nanti kita kasih lihat detailnya ya, sedikit ya. Udah lama Sultan gak ngelihat mobil Avanza lama. Tahun 2010, 2011, 2009. Nah ini ada. Ini bempernya gue tahu nih adalah bemper tipe S, full sampai ke belakang.
jauh pakai sunroof ini dari Tom Concept. Wah cakep sih. Hah, kembali lagi ini ke mobil Ruby. Masih banyak sebenarnya kesana tuh. Oh sini belum Bal. Asik. Musiknya masih kedengeran aja sampai sekarang. Wah gede banget soalnya om itu. Dari mana kita nih om? Kijang Indonesia Society. Kijang Kasih. Indonesia Society. Iya. Nah omnya dari mana om? Sultan om? Iya. Enggak apa-apa. Diajak tetangga nongkrong ya. Iya. Bawa mobil apa kita nih sekarang om? Kijang gitu kita. Umur kijangnya om? Umur udah berapa om? Umur saya 51. 51? Selera anak muda. Tuh, ceper. Nah ini sendiri pakai dop om ya? Pakai dop. Velg kaleng. Velg kaleng, tapi stylenya style anak muda. Karena di zaman 2000-an itu ini ya model booming banget. Mungkin umur om masih 30-an ya? Ya. Booming kan pakai velg ini om ya? Nah ini om yang mempertahankan ya. Joknya udah gak ada kok. Oh joknya udah, oh udah biasa. Anak biasa. Perkijangan begitu. Kijang, emang begitu. Begitu. Jok tengahnya dihilangin. Biar lega. Biar lega. Kecerutannya mana? Masih ada? Masih. Gak dimodif kayak anak kijang banget nih. Kecerutannya di sini. Udah kan? Ini kan udah. Oh iya. Gue masih ada soalnya. Tuh anak kijang itu ngasih kecerutan air. Air wipernya itu udah nempelin ke sini. Gitu. Sepion udah jelas anak kijang, makanya E36 om ya. Iya. Kalau nggak E36, Mazda Interplay. M46. M46 itu yang ini ya? Yang retract. Yang M3 ya? Iya. Yang agak bulat ya? Retract ya. Nggak, kotak ini juga ada retract ya. Oh, itu retract. Kalau ini belum retract dia. Ini kijang tahun berapa om? Tahun 89. Super ya? Iya. Berarti 4 pintu nih? 4 pintu ya? Gua kira yang punya anak muda umur-umur 25, 27, ternyata om umur 51 tahun guys. Banyak sekarang. Banyak ya? Ya masih banyak. Ganteng nih si om nih. Om terima kasih banyak sekali lagi. Kita lanjut lagi ke sebelahnya. Satu tim juga nih yang beda om ya? Ini Toyota Kijang Femininity. Walaupun beda-beda, tapi tetap. Ah itu. Saya peguyuban. Boleh sama pakai dop juga. Simple sih. Simple. Tuh. Tapi keren. Ini ada yang masih gratis. Roof box lagi banyak. Coba kalian jangan skip-skip hitung. Roof box di acara ini ada berapa yang gue liput. Ayo komen di bawah. Ini ada Sigra lagi. Gua kasih kaos. Baik banget tuh kasih kaos tuh. Iya dong untuk penonton setia HSR Wheel itu pasti gue kasih hadiah kalau benar jawabannya. Hitung ya, rubuknya dalam acara ini ada berapa yang diliput, oke? Okay? Nah ini ada mobil kekinian dari KJM Auto Project. Mobil Innova Diesel guys. Mana? Satu udah berapa ya? Ah dua baju lah gue kasih. Hitung ada berapa mobil yang pakai velg HSR di sini yang gue liput. Udah jelas? Tadi mobil gua kasih clue tambahan, udah jelas 3 nih. Ruby, Iam, sama Timor. Ada berapa? Semuanya. Nanti gua hitung juga di video ada berapa. Yang benar gua kasih kaos. Oke? Okay? Semua nih dari SMP Squad, guys. Nah, untuk teman-teman yang baru datang dari sini ini ada AXS. Ada dari Rush Club Indonesia. Ini satu tim. AXS dan ininya nih. Mana juga ada. Wah, acaranya meriah, ini udah sore aja masih pada ngumpul bertahan di sini. Video gua kali ini jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.